kalau menurut informasi apa dari warga di atas sih, ini kan apa ada sumur di sini. Coba kita cek ya di sini. Yuk, oh iya mbak, iya mbak bener. Coba tak cek. Assalamualaikum. Tapi ini kayak bekas dipakai mbak. Ya, bekas dipakai tapi merasakan ada energi dari sumur ini apa enggak? Iya sih. Jadi pembukaan di situ pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di tim Kartaji Warawiri Ngoleti Meti. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini kita melanjutkan eksplor yang kemarin, yang menurut Eyang Macan Datuk Giri kita harus mencari sumur. Dan kita sudah muter-muter keliling apa lereng gunung ini sudah 11 ya Jung. Ini yang ke 11. Ternyata belum ada tanda-tanda petunjuk yang dimaksud oleh Eyang Datuk Giri, teman-teman. Jadi kalau petunjuknya dari Eyang Datuk Giri itu apa? Energi kita itu tersedot. Barulah di situ ada keistimewaan di dalam sumur tersebut, ada suatu mustika, yaitu mustika air Jaya Kawijayan, dan kita sudah mencarinya sudah 11 ini, tapi kita belum menemukan ya teman-teman. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Di sini dingin-dingin saja, adem-adem saja, tidak ada energi yang apa baik positif maupun negatif di sini, tidak ada ya. Baiklah teman-teman, apa di sumur ini kita tidak menemukan tanda-tanda apapun ya. Kita akan menuju sumur berikutnya, tapi agak jauh Jung ya, lumayan lah sekitar 3 kiloan. Bau kencur Jung. Iya, kencur ya, Mbak. Bau banget. Ya. Menusuk, menusuk hidung. Bau banget. Nyengat. Mbak. Apa sih? Apa sih? Kerah. Dekatin. Lari bang? Lari? Masih dong. Tapi mencunil mencunil loh bang. Mana sih?
coba lihat ke sini. Apa sih? Malu pun mungkin. Tapi kecil banget. Stuck mana ni? Sampai deh. Sampan penunggu sumur ini. Kemana, Mbah? Ini sih. Turun, turun. Siap naratan aja. Allah Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean kecil kok suaranya besar? Iya. Sampean namanya siapa? Taleb. Namanya lucu, Taleb. Baiklah, Taleb. Sampean nunggu sumur sini sudah lama? Sudah lama. Sejak ribuan tahun yang lalu. Nah ini sumur dibangun manusia apa memang sudah ada sejak sebelum manusia? Ya dibangun manusia. Itu kan masih ada saluran air. Apakah suka dipakai warga? Dahulu suka dipakai warga. Buat bikin batu-bata. Terus? Ya tidak ada terusannya. Sampean suka ganggu manusia apa enggak? Tidak. Baiklah, Tuan Talat, saya mau bertanya ini, apakah di sekitar sini masih ada sumur lagi? Tidak ada. Yang agak jauhan? Tidak ada. Tidak ada sumur? Ya, kita kan lagi cari sumur. Malah ketemu sampean di sini, penunggu sumur. Sampean yang ke-11 ini. Nah, ini kan sumurnya airnya bersih. Kenapa cari sumur yang lain? Ya, kami mencari sumur yang memiliki kelebihan. Dan di sini tidak ada tanda-tanda seperti itu. Kelebihan yang bagaimana maksudnya? Ya. Aku ingat sumur. Apa? Tapi di sana berbahaya. Kira-kira letaknya di mana sumur itu yang berbahaya? Situ. Maksudnya berbahaya angker atau bagaimana? Saya tidak berani menceritakannya.
Memangnya kenapa? Sumur di sana suka menyerap makhluk. Oh, suka nyedot, nyedot. Awas jangan mundur-mundur tuh, nanti kejeblos. Maksudnya menyerap makhluk bagaimana, berarti apa? Saya takut. Takut menceritakan apa? Takutnya ada yang mendengar. Oh iya, iya. Ya baiklah, tunjukkan saja di mana tempatnya. Baiklah Tuan Dalet ya, Tuan Dalet. Mohon maaf kami agak mengganggu sampean sedikit ya, dan sampean apa berani menampakkan diri, dan memang panjenengan tidak mengganggu manusia, dan kami akan pamitan ya. Ya, kami mohon maaf mengganggu panjenengan. Sampean cari apa sebenarnya? Saya sedang mencari sumur yang memiliki energi yang tinggi. Tetapi saya sarankan jangan ke sumur yang itu. Namanya sumur apa? Kalau boleh apa? Apakah sampean tahu itu sumur yang berbahaya, sumur apa? Sumur Kalajengking. Sumur Kalajengking. Memangnya banyak Kalajengkingnya di sana? Sumur beracun. Sumur beracun. Saya pamit, saya tidak ingin menceritakannya lebih dalam. Mohon maaf. Ya baiklah, terima kasih. Dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang nama takoni. Namanya siapa mbah? Namanya Talep. Namanya tak lucu Talep. Ya. Tapi yo termasuk apa makhluk baik sih, apa enggak mengganggu manusia. Ya. Memang nunggu di sini sejak lama, tapi enggak mengganggu. Kita kan apa lanjutkan perjalanan. Menurut informasi dari Talep, katanya sebelah sana ada sumur yang berbahaya. Mungkin apa sumur yang berbahaya itu yang dimaksud yang macan datuk kiri mungkin cung. Sebaiknya kita kesana aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lihat-lihat. Kok bisa begitu ya, Mbak? Energinya kuat. Tuh, kayak ada yang keluar dari dalam kok, Mbak. Masih ngerasa lemes ya mbak? Enggak. Coba muncul apa enggak. Ini ya, reaksi dari dalam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
Mana tak mana yatim di sini. Ya Allah. Assalamualaikum ya. Khotamu ya boy. Assalamualaikum. Tak membayang. Tidur dari dalam bah. Tarik mana? Tarik mana? Baiklah teman-teman, apa kita sudah mencari sumur ini sampai 12 ya Jung ya. Ternyata masih nihil kita, dan kita akan lanjutkan perjalanan besok karena ini sudah apa hampir sahur. Baiklah teman-teman, ini sumur memang ada energinya ya, seperti yang sumur-sumur yang tadi kita apa belum menemukan apa yang kita tuju ya teman-teman. Baik, kita akan melanjutkan perjalanan besok ya. Kita tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, maaf, tadi.